Ini gue cobainnya ya. Bismillah. Ini yang mustard. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di YouTube channel gue, Aditora TV. Geng. I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. Di depan gue sekarang udah ada makanan dan sekarang gue kali kayak nyobain iseng aja gitu bikin vlog ASMR lagi makan-makan pakai jajanan ojek online. Kali ini gue pakai GrabFood, terus gue mesen Quiznos Subway. Nah, sekarang gue kayak mesen ada dua menu. Ini chicken mustard. Wah. Gue sih nggak tahu ini rasanya kayak gimana. Terus dan ada juga ini. Ah, ini gue nyoba yang baja gitu deh, pokoknya pizza baja apalah. Ini kayak double gitu, dua rasa. Kalau di menunya sih tertulisnya ada chicken pizza. Dua itu pizza baja chicken dan pizza coloda medium. Terus ini juga gue mesen kayak soda Itali gitu loh. Tadi sebelum dibuka kan ini tutup, itu kayak bunyi itu kayak horror sih. Oh, lihat bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaudah, sebelum nonton ayo coba subscribe dulu. Nih, ini gue pakai saus ya. Oh, ini gue tuh pesen yang mustard ya. Sebenarnya pas gue baca review di internet sih orang-orang pada ngomongnya cobain yang baja. Oke, gue cobainnya ya. Bismillah. Ini yang mustard. Gue taruh bawah ya plastiknya. Ini isinya mustard gitu. Harganya cukup mahal dan kehitung mahal untuk jajanan gue ya. Tapi itu relatif sih. Tiap orang kan beda-beda ya. Nih. Chicken mustard tuh harganya 65.000. Wow. Parah sih. Rotinya itu kayak emang ini beda sama burger ya. Dan gue jujur kan gue kampung. Jadi gue belum pernah makan beginian. Dan ini Subway pertama kali gue makan. Mungkin kalau masih hangat lebih enak lagi sih. Ini sih ya. Emang potongan ayam sih gede-gede banget sih. Kelihatan ya. Ini soda Itali. Sekarang gue mau nyobain ini. Ini pizza baja. Gue gak tahu deh kenapa disebut pizza baja. Karena ini yang paling di komen. Gue buka Zomato gitu kan. Terus katanya ada orang yang nulis, beberapa kali gue ganti sandwich, tapi gue balik lagi ke baja dan baja-baja. Nah ini. Makanya gue pengen buktiin seenak apa gitu. Sih, ini banyak. Sebenernya gue agak risih sih. Ini potongan bawang atau apa ya? Potongan bawang kali ya.
Kita cobain originalnya dulu. Ini gue tanpa saus ya. Tanpa saus pun berasa, mungkin kalau dibandingkan dengan Pizza Hut, ini kayak meat lovernya gitu loh. Ya nggak sih? Dan jauh lebih murah dibandingkan ini. Kalau ini harganya 83.000, men. Yang cuma segede ini doang. Menurut kalian ini worth it atau nggak? Gue balikin sama kalian semua. Mungkin untuk harga sekitar 100.000 lebih ini, gue sih mending milih Pizza Hut ya. Ini cuma kayak experience gitu loh, sekali seumur hidup. Ini apa sih? Ini bawang merah bukan sih? Gue tuh kayak buta gitu loh untuk bahan-bahan makanan. Tapi yang masih bisa dimakan. Ini mukbang bukan sih menurut kalian? Menurut gua sih mukbang. Tidak, kehabisan saus. Ini bawangnya berasa banget sih, parah. Terakhir. Oke. Okay. Udah. Gue habisin semuanya. Tinggal ini minumannya. Soda Itali. Dan kalau dibilang gue nyesel, makanan ini dibilang enak, mungkin ada pilihan lain yang lebih enak sih. Menurut gue ini agak kurang. Jadi masih bisa pilih makanan lain menurut gue ya. Dibandingkan Pizza Hut, McD. Jelas-jelas burgernya menangan McD. Untuk pizza pun menangan pizzanya Pizza Hut. Dibanding pizza yang... Gue tadi bilangnya pizza baja dari Quiznos yang Subway gitu. Dan untuk sandwichnya atau Subway-nya, gue milih yang Subway Honey Mustard yang 6 inch gitu. Keputusan untuk gue milih makanan ini sebagai cemilan ojek online gue, kayaknya gue salah. Next gue gak bakal nyobain ini deh. Kayak udahlah, cukup sekali aja gitu. Oke, okay. Udah. Makasih semua yang udah nonton. Yaudah. Makasih teman-teman semuanya yang udah nonton. Yaudah, gue closing nih, benar-benar closing gue. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman semuanya. Jangan di skip iklannya dong, biar keganti nih, biar balik modal essence-nya. Yaudah, sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya di Adetora TV. Ngeng.